mengemparkan dan mengejutkan guys. Kenapa guys? Kerana di sini katanya Jokowi tak takut China. Jokowi diam akan lawan China masuk Natuna. Begitulah katanya ya. So bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya guys. Jom. Hai guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozoom Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesehatan dan umur yang panjang guys. Okey, hari ini kita nak mention lagi satu lagi video daripada Khusus Militer. Sudah lama saya tak mention daripada Khusus Militer guys. Dulu sering jugalah, tapi kali ini saya nak mention lagi satu berita daripada ataupun cerita daripada Khusus Militer guys. Tapi sebelum tu, anda boleh pergi ke channel Khusus Militer, klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada Khusus Militer. Kini subscribernya adalah 577,000, banyak kan, setengah juta lebih ya. Pergi ke channel guys, support dia. So tajuk yang kita nak reactionkan ini adalah trending Jokowi tak takut China. Jokowi diam akan lawan China masuk Natuna. Begitulah seperti kata tajuknya guys. So bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Ada klaim bahwa ada klaim Natuna Utara itu masuk ke 90s line dari Laut Cina Selatan. Ingat sekali lagi, akan saya lawan. Halo pasukan, akan saya lawan guys, kata Bapak Jokowi. Masih di Laut Cina Selatan, memanasnya di Natuna Utara membuat Indonesia geram bukan main, karena kapal-kapal Cina ingin menguasai Laut Natuna Utara yang akan kaya sumber daya alamnya. Nah, jika pertempuran terbuka antara Indonesia dan China, siapakah yang menang? Simak video ini. Tapi di sini mengatakan bahwa China tidak ingin berperang melawan Indonesia dan sebaliknya. Indonesia tidak ingin berperang dengan China. Namun, apa yang terjadi? Kapal-kapal perang China telah sering memasuki wilayah Natuna Utara. Kata tidak mahu berperang dengan Indonesia ya, tetapi kapal mereka sering masuk ke perairan Natuna. Untuk apa ya? Itu sudah kira macam mencabar kedaulatan negara Indonesia guys ya. Pertanyaannya, bila Indonesia melakukan konfrontasi terbuka dengan negara Tiongkok di Laut Natuna Utara, siapa yang akan menang? Silakan simak video ini. Bila dilihat dari perbandingan anggaran militer serta alutsista yang dimiliki antara Indonesia dan seperti yang kita tahu, China asyik masuk ke perairan Natuna kerana mereka sangat suka kawasan tersebut dan Tiongkok, bisa jadi Indonesia akan kalah jumlah bosku. Jangankan Indonesia, Amerika Serikat pun bisa kalah bila perang melawan China. Tapi perlu digarisbawahi bahwa alutsista canggih belum tentu memenangkan peperangan. Betul. Alutsista yang canggih adalah alutsista personelnya yang profesional dan terlatih dalam pertempuran, walaupun alutsistanya tidak secanggih Tiongkok, bosku. Ya, betul guys ya. Alutsista yang canggih tidak semestinya menjanjikan kemenangan pada satu pasukan tentera ya. Kalau nak katakan alutsista yang canggih, bagaimana Indonesia dulu menentang Belanda dengan tanpa banyak alutsista yang canggih? Itu adalah sebenarnya kemenangan Indonesia menentang Belanda dulu adalah daripada tentera mereka sendiri, kehebatan tenteranya, bukan kehebatan alutsista. Kalau nak dibandingkan alutsista dulu dengan alutsista sekarang, memang kita tahu dulu Belanda memang sangat banyak alutsista mereka yang hebat-hebat, tetapi kenapa Indonesia boleh menang? Itulah orang kata kehebatan personalnya, tenteranya yang hebat sebenarnya. Alutsista tu adalah sebenarnya memberi tambahan sahaja untuk kekuatan sesebuah pasukan. Betul guys, kalau salah maafkan saya guys. Yang terpenting, Indonesia telah membuktikan dirinya sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka.
Betul. Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Betul. Semua bila kita ciptakan kemerdekaan mau berdamai, maka harus bersiap untuk berperang. Bukankah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah amanat konstitusi seperti termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak itu saja, perang kemerdekaan juga mengajarkan kepada kita untuk tidak takut menghadapi musuh yang alutsistanya jauh lebih canggih dan lengkap. Seperti yang saya katakan tadi guys, zaman dulu-dulu bagaimana Indonesia menentang Belanda dengan kekurangannya alutsista yang canggih, tapi Indonesia boleh menang. Ha, di situ kita kata hebatnya tentera Indonesia ni bukan kerana alutsista, tetapi hebatnya pasukan Indonesia ni, tentera Indonesia ni, kerana kemahiran personal ataupun tentera mereka. Ha, tak mustahil Indonesia pasti boleh menang jika sesiapa saja untuk menentang Indonesia, kerana kehebatan personal tenteranya tu yang paling penting sekali. Bukankah dulu bangsa kita mampu mempertahankan kemerdekaan meski dengan senjata bambu runcing? Ya, senjata penting memang, tapi semangat atau daya juang jauh lebih penting dari bala alutsista yang canggih. Seperti yang saya kata tadi, degun penting, tetapi the man behind degun jauh lebih penting. Kita juga perlu belajar dari Bung Karno dan Bung Hatta di satu sisi dan Panglima Besar Jenderal Sudirman di sisi lain. Kedua pihak sama-sama melakukan perjuangan secara simultan dan sinergis dalam mempertahankan kemerdekaan RI. Bung Karno dan Bung Hatta melakukan perjuangan melalui jalur diplomasi politik terhadap Belanda dan sekutunya, sedangkan Sudirman melakukan perjuangan secara militer dengan perang gerilya untuk meningkatkan bargaining power dan bargaining position. Terhadap perjuangan diplomatik Bung Karno dan Bung Hatta, kini tentara Indonesia pun harus begitu. Tentara Indonesia harus siap tempur untuk mendukung perjuangan diplomatik Menlu Retno Marsudi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Bila mau damai, bersiaplah untuk berperang. Baru setelah mereka mentok, Presiden Jokowi akan mengambil porsinya, menyatakan perang atau tidak terhadap China di Laut Natuna Utara sebagai amanat konstitusi. Lalu, bagaimana perbandingan alutsista dan anggaran militer antara guys, Indonesia dan negara China? Indonesia kata kereng. Kekuatan militer Indonesia berada di peringkat 16 dunia, persis di bawah Pakistan dan di atas Israel. Betul. Dalam memang kita tahu guys, total memang kita tahu Indonesia di global firepower tangga 16 . Tapi jangan tengok itu. Kita tengok kehebatan tenteranya. Okey, kita sambung semula guys. 221 kapal perang yang dimiliki Indonesia. Jumlah ini terdiri dari 8 kapal fregat, 24 kapal korvet, 4 kapal selam, dan 139 kapal patroli dan 11 pangkalan perang laut. Dan belum lagi Prabowo sudah memesan 10 fregat dan kapal-kapal perang lainnya. Namun Indonesia tidak memiliki kapal perusak atau kapal induk yang mampu mengangkut pesawat tempur. Indonesia memiliki personel militer sekitar 800.000 orang, terdiri atas 400.000 personel aktif dan 400.000 personel cadangan. Wow, 800.000 personel aktif ya, yang 400.000 adalah yang cadangan ya. Namun ada sekitar 200.000 penduduk yang siap perang jika keadaan mengharuskan. Indonesia memiliki 315 tank perang, 141 artileri otomatis, 356 artileri manual, dan 36 proyektor misil dan 1.300 kendaraan lapis baja. Banyak. Di udara, Indonesia memiliki 41 pesawat tempur, 192 helikopter, 8 helikopter perang seperti Apache, serta 60 pesawat pembom dan meriam anti udara. Wow, Indonesia ada 8 Apache guys. Jika ditotal,
Indonesia ditunjang oleh 451 armada untuk perang udaranya. Indonesia memiliki sumber daya minyak bumi 1,60 juta barel per hari. Cadangan minyak bumi Indonesia mencapai 3,23 miliar barel yang akan mendukung operasi perang militer Indonesia. Indonesia juga memiliki 14 pelabuhan utama dan 673 bandar udara yang ya seperti kita tahu ya, walaupun banyak macam mana pun kita ada alutsista seperti helikopternya, kapal frigatnya, lapis bajanya, tetapi kita perlu ada iaitu orang kata stesen minyak yang banyak ya. Ha, maksudnya tempat penghasilan minyak yang banyak, sebab bila banyak alutsistanya kita perlu banyak gas ya ataupun minyak untuk sesuatu alutsista kita untuk bergerak. Banyak pun kalau kita tanpa gas ataupun kurang minyak untuk kita menggerakkan sesuatu alutsista pun tak guna juga. Tetapi Indonesia cukup, maknanya alutsistanya cukup sama banyak untuk, dan gasnya pun sama banyak dan mampu untuk menggerakkan alutsista-alutsistanya. Begitulah yang difahamkan ya. Kesemuanya bisa dipakai untuk kepentingan operasi militer jika diperlukan. Ya. Sementara itu, kekuatan militer Tiongkok secara keseluruhan berada di peringkat ketiga dunia. Ini bukan main-main bosku. Di bawah Amerika dan Rusia, di atas India dan Perancis. Armada laut Tiongkok terdiri atas 714 kapal perang semua itu bos. Meliputi 2 kapal induk yang super besar dan istimewa dan 52 fregat, 33 kapal perusak, 41 korvet, 76 kapal selam, dan 192 kapal patroli. Canggih ya. Ini kapal selamnya mengerikan bosku, 76 kapal selam. Nah, 76 kapal selam guys. Dan ada 33 pang. 76 kapal selam guys. Indonesia pun baru ada 5 kapal selam ya. Ha. Malaysia tak silap saya ada 2 kapal selam. Ha. Bayangkan 76 kapal selam, banyak tu. Tetapi kita jangan ukur pada alutsista guys. Sebenarnya yang seperti saya katakan tadi, kita ukur pada kehebatan personel militernya sendiri. Ha, itu yang paling penting sebenarnya. Dan laut yang digunakan. Jika perang di darat, Tiongkok diutunjang 13.000 tank tempur. 13.000 dibanding 315 bosku. Indonesia memiliki 315 tank dan memiliki 4.000 kendaraan lapis baja yang dimiliki negara China, 2.000 roket proyektor, 2.000 roket bos, 4.000 artileri otomatis, dan 6.246 artileri manual. Kekuatan udara Tiongkok terdiri dari 1.220 pesawat tempur. Sedangkan Indonesia hanya memiliki 41 pesawat tempur serang saja. 281 helikopter perang milik China dan 1000 helikopter tempur milik China. So okay guys, kita dah reaction sama-sama tadi bagaimana kata oleh khusus militer, katanya trending Jokowi tak takut China, Jokowi diam akan lawan China masuk Natuna. Begitulah seperti kata oleh bapa Jokowi ya. Sebenarnya memang kita tahu kehebatan China dengan militernya, alutsistanya. Memang alutsista China memang tidak boleh kita nafikan ya. Memang sangat banyak ya daripada Indonesia, tetapi kita jangan ukur daripada alutsistanya. Kerana kekuatan sebuah negara sebenarnya alutsista tu hanyalah orang kata tool ya, ataupun untuk menambah kuat saja. Tetapi sebenarnya kehebatan personal militer tu yang paling penting. Kalau kita nak katakan kenapa Indonesia pasti boleh menang dengan China, kerana kita ukur dahulu pada zaman dahulu bagaimana Indonesia boleh menang dengan Belanda dengan buluh runcing saja. Seperti yang kata oleh khusus militer tadi, buluh runcing saja, dan senjata-senjata lain seperti senjata-senjata yang bukan sangat canggih lah seperti senjata-senjata Belanda. Tetapi kenapa Indonesia boleh mengecapi ataupun boleh menikmati kemerdekaan sekarang? Kerana kehebatan dan akal fikiran yang bijak daripada personel militer Indonesia, bukan alutsista. Kalau kita nak kata alutsista, banyak negara-negara yang hebat dengan alutsista, tetapi mereka tetap kalah apabila berperang guys. Betul guys saya cakap ni, dan apa yang kata oleh khusus militer tu adalah betul juga. Kalau kita nak kata daripada alutsista menjamin kemenangan, bukan, memang sangat salah. Sebenarnya daripada
personal militer kita sendiri yang hebat, tentera kita sendiri yang hebat untuk menentang musuh-musuh yang datang menyerang negara kita. Itu pendapat saya, guys. Dan bagi anda, mungkin anda setuju, dan bagi anda tak setuju, anda boleh komen di bawah ni, guys. So kita boleh baca komennya, apa pendapat anda juga. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda suka dan baru saja menemui Brozul Channel, itulah yang liwa saya cakap. Jangan lupa tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Brozul Channel, guys. Sebenarnya saya dahaga, guys. Cakap tapi tak ada minum air. Memang saya dahaga. Tu saya telan Leo. Bagilah air sikit, guys. Air Pepsi ke cola ke. Bercanda. Okay guys, sampai di sini saja. Jaga diri anda, jaga keluarga anda dan anak isteri anda. So, assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.